Hai Kak Amel, kembali lagi di channel Amelicano bersama Amelia Tondolo. Dan kembali lagi Hai Adeline Yunita. Yeay. Selama ini udah ditanyain loh, Lin. Kak Amel, Kak Adeline kemana? Aku kangen. Aku kangen nonton vlog Amel sama Kak Adeline. Akhirnya kembali lagi. Jadi selama ini kemana tau, Bu? Kali ke rumah. Ke rumah mana? Kan di Jakarta sih. Jadi sisi aku habis lahiran kemarin. Jadi pulang deh, nengokin ponakan. Yeay. Gimana ponakannya? Kio. Iyalah, baby-baby Kio. Jadi kita akan bongkar isi koper Adeline dari Indonesia. Sebenarnya tipikal gak sih? Orang-orang Indonesia pasti kalau kembali dari tanah air nih ya, itu pasti tipikal isi kopernya kayak gini. Langsung aja. Kayaknya agak sedikit ekstrim deh. Oh iya ya. Baiklah, langsung aja kita cek. Kira-kira isi koper Adeline tuh apa aja sih? Langsung silahkan dibawa. Dadaaan. Kopernya udah jelas. Dadaaan. Wow. Ini dia isi koper Adeline. Wow. Berantakan sih. Wow. Jadi banyak. Silahkan diperkenalkan, Bu. Satu-satu. Ini jadi Indomie kan? Iya. Dengan kacang-kacangan. Cara garis besar nih koper Adeline. Kalau kita lihat sebelah sini ada Indomie, mie instan, dua baris. Terus habis itu kacang-kacangan. Ini nasi liwet sama nasi kuning. Wow. Enak kok. Kayaknya lu udah pernah makan yang nasi ini. Ah, maja-maja, kiong mah. Maso. Terus ada super bubur. Wow. Kopi-kopian. Ini kesukaan lo bukan sih? Iya. Luwak white coffee. Wow. Teh tarik minuman. Gua bahkan bawa Blue Band. Wow. Blue Band. Kecap titipan gue. Kebangsaannya Amel nih. Oh iya. Sambal ini kebangsaan. Kacang buat lo. Wow. Thank you. Kuaci bunga matahari. Udah sih. I like it. Cabe-cabe. Mari kita telaah satu persatu dari mie instannya. Maaf ya, saya berantakin, Bu. Keluarin aja. Dari mie. Yang pertama adalah soto mie 3 biji. Soto mie. Indomie gitu. Ini yang soto spesial. Soto spesial, soto juga ya. Yang atas kuah sih. Oh, kuah-kuah. Soto pada soto semua ya, ngomong-ngomong ya. Ada nih itu sih, tapi yang bakso sama yang kaldu kok nggak gitu, suka jadi nggak beli. Kari. Ini kari ayam yang dari dulu favorit banyak orang ya. Siapa yang paling suka kari ayam? Kalau musim hujan makan itu enak banget. Iya. Terus, oh mie goreng aja juga enak nih. Pedes-pedes mantap. Yang ini, yang iga penyet. Penyet atau penyet sih? Itu sih penyet deh. Penyet ya? Yang benar yang mana karamel? Penyet atau penyet? Wow, yang ini ayam geprek. Sama geprek atau kok? Geprek. Gak mungkin geprek sih. Geprek. Ayam geprek juga enak. Ini semua yang ada dibeliin sepatu sih. Oh, rica-rica. Gue juga suka banget rica-rica. Wow. Oke, jualan, Bu. Iya. Dagang ini. Jualan Indomie. Wah, bisa dilihat tuh. Terus? Rasa rendang, cuma muat dua jadi. Oh, rasa rendang cuma ada dua. Jadi. Terus ada nyempil mie sedap. Enak, nyobain. Mie goreng sedap juga enak kok. Sama. Udah habis. Ini ya. Ini. Apa nih? Bakmi sambal mata. Indomie iya. Keluar, jadi gue beli yang ini. Kurang? Malah ini lebih enak ada dagingnya. Oh, cincin? Kok sepe ya, kaki-kaki. Emangnya sekarang Indomie sambal mata udah nggak ada ya? Aku padahal suka nah, banget loh. Gua nggak ketemu soalnya. Nohana nega kayaknya. Katanya aku kebagiannya satu doang, Adeline 3. Ya nggak apa-apa sih, kan Adeline yang beli, ya wajar lah. Normal. Banyak kan? Ini satu kabin isi Indomie semua. Orang yang ngecek kan bingung kali sampai. Wow, jajan. Kemudian next, kacang-kacangan. Tek, oke. Tapi banyak anginnya. Iya. Sukro, barbecue. Terus ada original. Wah, banyak banget ya kacang-kacangan. Banyak banget emang. Ini anginnya sukro banyak. Garuda, rosta, kacang panggang.
Baru pertama kali lihat yang kayak gini. Dan terakhir apa nih? Bawang sukro oven. Bawang sama jagung bakar. Ket. Gue sebenarnya bawa itu sih. Roje. Roje. Wow, roje apa? Wow. Ini sampai ditanyain dong sama petugas. Itu badar botol ini? Isinya apa? Oh iya, ini takut alkohol kali. Soalnya air kan. Sirup, Mas. Sirup marjan. Sirup oh, marjan yang mawar. Oh, jajan. Bener-bener ros loh tulisannya, bukan mawar. Superasa ros, R-O-S. Perasa ros rasanya kayak itu kah? Sabun mandi yang mawar. Oh my god. Wow. Marjan, Bordeaux. Bacanya apa tuh? Sirup rasa ros. Terus. Terus yang tadi nasi-nasian. Nasi kuning sama nasi liwet teri. Yummy. Dah. Udah. Terus ABC. ABC selera pedas. Terus MSG. Yoshi orang Indonesia. Oke. Jadi ada MSG ya. Baiklah, Adeline beli Fisherman's Friend, honey and lemon, kesukaan memang. Thousand Island. Maestro Thousand Island salad dressing. Terus ada sambal-sambal. Ini Adeline belinya yang ulek. Ada tiga, yang satunya sambal hijau. Ini terasi, bawang. Ini sambal teri. Oh, teri ya? Ini sambal teri. Belum pernah coba sambal teri deh. Ini itu baru gue kali lihat. Yang ini sambal terasi biasa. Ini hijau. Sama yang ini sambal hijau. Wow. Oh, yang ABC juga. Sambal terasi yang ABC kan. Ini juga nasi goreng. Pasti bingung. Kalian nggak bawa baju. Oh, iya, ngomong-ngomong baju lu gimana? Muat tapi. Gue cuma bawa baju 5 biji untuk di rumah. Oh iya. Sampai harus keluar sih, aku nggak tahu lagi. Ini ada sambal-sambalan lagi, Indofood titipan aku. Yang buat telur balado itu, tapi bikinnya jarang-jarang sih. Super bubur tadi. Mikirnya kalau misalnya karantina makan ini, tapi nggak ada yang nggak makan. Minuman kopi-kopi ya satu-satu. Kopi mah kesukaan buat semua itu. Iya, Adeline belinya pertama Torabika Cappuccino, Torachino jadinya. Baru 2 kali Choco Granule. Udah mirip belum kayak itu? Buat jadi voice over. Yang ini Good Day Mochaccino. Yang toffee nut ada tapi gak ketemu lagi. Sama yang ini Vanilla Latte. Good Day Vanilla Latte. Ini kan beli gara-gara inget itu coffee. Iya. Aku suka si luwak white coffee ini. Jadi dibeli sama Adeline. Oh, come dong. Ini juga buat bagi dua semua. Oke, sama tadi ini Adeline bilang beli Blue Band serbaguna. Yang mentega di sini rasanya itu banget enggak sih? Jagung banget. Iya, benar, berasa jagung banget. Aduh, ya. Sama ini juga teh tarik, ya ampun, demenan zaman pas kita kuliah enggak sih? Oh. Iya, teh tarik ini enak banget. Sama tadi ini si Bango. Banyak kayak jualan. Ada 5 tuh. Cegoga mani opinita. Saudara ya, menita. Diobral. Diobral. Gua bawanya setengah mati mau diobral lah, serius. Ya, jadi kira-kira beginilah isi koper Adeline. Ya, ya ke Indonesia bawa barang buat orang tua, ke sini bawa barang ginian. Barang sendiri hampir enggak ada gitu. Makasih. Keren. Cari mokca uri. Terus misalnya yang buat kangen sama Adeline, kita tanya-tanya apa lagi nih ya? Untuk melepas rasa kangen gitu kan sama Adeline. Oh, 2 minggu karantina waktu di Indonesia sama 2 minggu karantina di sini ngapain aja? Di kamar. Ya, maksudnya di kamar ngapain aja? Bener-bener gak ngapain sih, main handphone doang. Oh iya? Kalau di sini kan gue boleh keluar, jadi ya main handphone, cari makanan yang bisa dipesan di sini, begitu. Oh, sama. Adeline kan selama karantina, dia itu bikin apa lo? Crochet. Terus ini nih, cekaman. Terus ini, aku udah bikinin ini sama Adeline, lucu ya? Mukanya Donald bebek. Tampak samping, tampak depan, tampak belakang.
Donald Bebek, another animal farmland. Klek, klek, klek. Thank you. Adlin menemukan hobi yang baru selama karantina ya. Oh, cepet loh jadinya kalau begini tuh. Belum apa-apa udah malam aja. Hmm. Terus nyari ininya dari internet, polanya. Wow. Yang gratis. Lu belum pada tahap untuk bisa menemukan pattern sendiri ya? Oh, ini aja gue masih ngikutin aja. Ini kemarin pas satu gue salah, aku buka sampai awal. Ini berapa lama bikinnya? Hari doang sih. Berapa hari doang? Klek, 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 klek. Yeay, yaudah. Kalau gitu video hari ini sekian dulu. Semoga rasa kangen kalian sama Adlin sekarang sudah terlepaskan ya, karena udah muncul lagi di videoku. Buat yang bilang kemarin, Kamel udah gak serumah lagi ya sama Kak Adlin gitu. Enggak kok, kita masih roommate-an kok. Oke deh, thank you banget udah nonton video hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kamu yang banyak. Kita lonceng sekarang. Belum, belum. Di share dulu, di share. Di share. Jangan lupa pencet lonceng biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa juga follow Instagram di @amelia_tantono dan udah pada tahu lah kalau bisa. Adlin, Yudita. Oke. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Adios. Good. Ini.